Salam sejahtera Malaysia. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Saya sangat kecewa dengan tindakan Kerajaan Persekutuan membatalkan rayuan tuntutan Batu Putih pada tahun 2018. Perdana Menteri ketika itu telah membuat keputusan sendiri setelah dia mengarahkan peguam negara cuti berehat. Dan ketika itu belum lagi kabinet belum lagi dibentuk. Kerajaan Johor juga langsung tidak dirujuk. Sedangkan keputusan itu melibatkan tanah dan kedaulatan negeri Johor. Oleh itu, saya mahu kerajaan bertindak tegas terhadap individu ketika itu yang telah melanggar kuasa negeri. Malah sekiranya kuasa negeri telah dicabuli, maka perjanjian persekutuan itu boleh dianggap terbatal dengan sendirinya. Perlu tunjuk pandai atau mengajar apa yang patut dibuat. Rakyat Johor tidak akan terpengaruh dengan tipu helah orang luar yang cuba menakut-nakutkan rakyat dengan cerita-cerita dongeng yang mereka reka-reka. Mungkin orang luar ini telah lupa yang zamannya telah berlalu. Dahulu dia sering menyindir orang Melayu sebagai bangsa yang mudah lupa. Namun hari ini dia sendiri menunjukkan sifat pelupanya. Dulu dia kata pembangkang itu musuh ketat, tapi sekarang sudah boleh duduk semeja dan menjadi kawan rapat. Dulu dia kata media barat suka buat cerita, tetapi sekarang cerita media barat dikatanya fakta. Jika dia bukan pelupa, mungkin ada sedikit nyanyuk akibat fakta usia. Nasihat saya pada dia, cukup-cukuplah. Dunia ni ada siang dan malam, bukan boleh siang berterusan. Jangan sibuk jaga tepi kain orang, lebih baik betulkan kain sendiri yang telah reput dan koyak. Orang kata, the best business is mind your own business.